Kalau diberi pilihan antara satu dan dua, yang mana satu tuan-tuan pilih? Satu, dua, jazak ke ataupun maghfirah? Tak ada pilihan ketiga. Pilihan satu ya, dua-dua tak boleh. Mana satu tuan-tuan nak? Nak Allah ampun dosa ke tuan-tuan nak Allah bagi banyak pahala? Ha? Mana satu? Ampun dosa. Nampak sangat dosa banyak tu. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul aqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hadina siratakal mustaqim. Yang dimuliakan al-fadil Tuan Imam dan pengurusi surau, seterusnya hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan limpahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni dapat kita berkumpul. Man qama Ramadan imanan muhtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang membangunkan, menghidupkan malam-malam Ramadan, niscaya Allah mengampunkan dosa-dosanya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada sebahagian manusia yang mana tulang rusuknya jauh daripada katil-katil kerana tamak dan juga takut pada Allah. Itulah orang yang beriman. Berjaga malam itu lebih enak daripada dia bertiduran. Lapar pada siang hari lebih dia seronok daripada dia makan sedap-sedap. Orang yang beriman. Inna nasyiatal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Al-Quran bagitahu lidah kita ni yang paling enak untuk baca Quran waktu malam. Tambah-tambah waktu tahajud. Bangun malam, baca Quran, lidah kita lebih lunak. Dan malam ini kita baca. Salat malam biasanya dengan bacaan. Salat siang biasanya kita dengan sir, dengan perlahan. Jadi kita pun berdiri. Ada sebahagian orang lepas ni ada sambung tadarus. Ada sambung tadarus kan? Ada sebahagian orang balik malam ni dia baca Quran. Membaca Quran baginya satu nikmat. Tambah-tambah dalam bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan pada malam ni, dah agak dah anak saya dengar suara tau dah. Tak apa dah. Tak apa. Malam ni tajuk apa? Sebab tajuk tak ada tiap-tiap malam, jadi kita pun nak cerita apa sebenarnya. Takut redundant lah. Takut semalam ustaz kupas apa? Fadilat Ramadan lah. Hari ni malam ke 15. Betul? Sebab saya dalam perjalanan tadi, hari ni pelik, hari ni saya ajaib gila. Ajaib gila orang KL kata. Daripada JB nak buka puasa, ingatkan dataran apa, dataran Merdeka. Sampai-sampai tengok-tengok silap, dataran Putrajaya. Patah balik pula tadi. Tapi sepanjang jalan tadi kita tengok bulan. Bulan, Qamar. Bila kita tengok bulan, kita tengok, kita nampak dalam perjalanan malam, bulan ni dia indah. Nur. Nur. Bukan nur dua tu. Cahayanya cantik. Dia tidak seperti dhiya asyams. Dia bukan dhiya. Dhiya ini cahaya tapi terik. Sakit mata tengok. Nur ini bukan sumber daripada dia datang cahaya. Tapi dia ambil cahaya orang. Cantik dia. Jadi bila kita tengok, malam ni adalah bulan yang paling lengkap
paling sempurna. Sehingga kita tengok dengan keindahan itu, kita tidak memanggil ianya qamar. Kita menggelar ianya dengan badrun. Tala'al badru alaina. Bulan purnama ini badrun, indah. Dan tuan-tuan, seperti awal Ramadan, berapa ramai mufti tunggu nak tengok anak bulan, hilal. Berapa kerat sahaja mufti yang nampak. Saya ingat tak ada langsung seluruh Malaysia yang nampak anak bulan. Dia sukar. Dengan keadaan cuaca yang pelbagai hari ini, susah nak nampak. Tetapi kita ini mengambil kira ru'yah dan hisab. Tengok dan juga ada perhitungan. Dengan kesukaran, walaupun kita kata ada anak bulan, tapi tengok kebanyakan tak nampak. Sebab cuaca. Kecilnya anak bulan. Malam ni malam paling besar bulan dalam bulan Ramadan. Maka esok akan bermulalah semakin kecilnya Ramadan. Semakin kecilnya anak bulan Ramadan. Dan akan menuju semakin kecil-kecil itu menunjukkan bahawa hendak berakhirnya. Berakhirnya Ramadan. Wa khasafa al-qamar wa jumi'a asy-syamsu wal-qamar. Kan ayat Quran, fa idza bariqal basar. Apabila mata kamu ini kamu nampak gerun, kamu rasa macam kelabu mata. Ini ayat qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Tidaklah aku bersumpah dengan hari kiamat, kata Allah. Ada ayat Quran, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Ayat Quran yang menyebut tentang wa khasafal qamar, ketika itu kelabulah, tak nampaklah bulan. Gelap gelita. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, maka bercantumlah, bertemulah, Allah ambil matahari dan bulan, duduk sebelah-sebelah, dihimpunkan. Maka waktu itu manusia mula sedar, itu hari kiamat. Kalla idza balagatit taraqi. Tidakkah ketika mana roh berada di kerongkongan? Wa qila man raqa, Quran sebut. Waktu itu ada orang bertanya, siapa yang boleh ruqyah? Siapa boleh berubat orang ni? Siapa yang boleh sembuhkan si fulan dalam keadaan dia menghadapi saat kematian? Wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq. Maka orang yang merasa detik itu, dia tahu ini detik pengakhiran hidup dia, bukan nak berubat lagi. Wa dhanna annahu al-firaq. Hari yang mana semua orang akan meninggalkan, memutuskan segala nikmat. Jadi malam ni malam ke-15. Semoga Allah menerima amalan semua orang yang hadir malam ni, insya-Allah. Nah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Inna minkum taqabbal ya karim. Jadi tuan-tuan, sambil duk mukadimah saya dah fikir tajuk sebenarnya. Tak dapat tajuk. Benar ni kita tak tahu. Cuma kita ni tuan-tuan, kita dekat pertengahan Ramadan, nak masuk pula malam-malam yang akhir. Lagi dua hari kita sambut. Hari ni esok dia. Lagi dua hari sini sambut nuzul Quran. Hari di mana yang kita harapkan kita dapat dibangkitkan bersama Al-Quran. Yang mana hari ni mungkin bulan ini kita pula lebih sikit Quran. Yang bersifat qur'u. Seingat saya di sini pun bagi kuliah Quran. Dalam keadaan kita bergembira, seronok sambut Ramadan, tak lama lagi kita akan bersyukur dan bergembira sambut raya. Dan waktu itulah mula detik, makin hari mungkin makin kurang kita dengan Quran. Alhamdulillah dalam bulan ini Allah sebut ihtisaban. Ihtisab ni sebahagian ulama mengatakan bahawa kita yakin dengan ganjaran Tuhan, membuatkan kita bersungguh-sungguh. Kita bersungguh-sungguh kerana yakin dengan ganjaran Allah, menghitung-hitung apa yang Allah nak bagi. Memang ada makam orang yang beribadat, dia tidak mengharapkan syurga, tak mengharapkan ganjaran. Ada orang begitu. Tetapi bagi kita yang lemah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Kita bersegera untuk dapatkan apa yang Allah nak bagi. Al-Quran sebut kepada kita ada dua benda yang Allah bagi di atas amalan yang kita buat. Satunya namanya jaza. Satu lagi bila kita salat, walaupun kita tanpa minta benda itu tetap akan dapat, iaitu keampunan daripada Allah. Siapa buat benda baik, Allah ampun dosa. Kita buat dosa banyak, kita sedekah, Allah ampun dosa walaupun kita tak istighfar. Sebab amalan baik menghapuskan perbuatan dosa kita, menghapuskan dosa kita.
Jadi tuan-tuan duduk UK habis hari, tuan-tuan bangun petang, pagi, petang, siang, malam, tuan-tuan dapat dua, nak dua ataupun dapat dua-dua sekali. Yang pertama jazak ganjaran, yang kedua keampunan daripada Allah. Kalau diberi pilihan antara satu dan dua, yang mana satu tuan-tuan pilih? Satu, dua, jazak ke ataupun maghfirah? Tak ada pilihan ketiga. Pilihan satu ya, dua-dua tak boleh. Mana satu tuan-tuan nak? Nak Allah ampun dosa ke tuan-tuan nak Allah bagi banyak pahala? Ha? Mana satu? Ampun dosa. Oh, nampak sangat dosa banyak tu. Quran ni. Kita selalu kita mengaji, kita mula at-tibyan fi adabi hamlatil Quran. Kita mengaji kitab kat sini. Saya selalu sebut i'jaz Quran, mukjizat Quran. Mukjizat Quran. Quran ni dalam Quran tak ada perkataan mukjizat, tidak ada. Mu'ajizi, ajazun, mu'ajizat tidak ada. Bila sampai tahap perkataan mukjizat digunakan ayat. Wa min ayatihi burhan Quran. Perkataan dalam Quran, wording dalam Quran yang selalu kita sebut di sini juga. Al-hayah berapa? 145. Al-mut 145. Ad-dunya 115. Akhirah 115. Apalagi syaitan 88. Malaikat 88. Sama banyak eh. Kita selalu sebut kat sini. Yaum syahrun 12 kali disebut. Syahrun tu bulan. Bulan-bulan Islam 12 kali diulang dalam Quran. Yaum ayyam dia disebut 30 kali. Yaum yang bersifat mufrad diulang 365 kali dalam Quran. Yang tu yang ajaib yang kita pernah dengar dah sebelum-sebelum ni. Bahkan ada perkataan yang bukan sama banyak. Ada perkataan yang dua lipat kali ganda, tiga lipat kali ganda. Sebagai contoh, jazak dalam Quran disebut 117 kali. Jazak, jazaa'a bima kanu ya'malun. Ganjaran bagi apa yang kita buat, 117 kali. Tetapi perkataan maghfirah disebut dalam Quran 234 kali. 117 kali 2, 234. Menunjukkan seolah-olah betapa besarnya maghfirah Allah lebih daripada ganjaran yang Allah nak bagi. Keampunan Allah itu besar. Itu dua lipat kali ganda. Dulu kita bagi tahu yang mana sama kan? Apabila kita hadapi musibah, kita hadapi kesukaran, kita hadapi rasa Allah uji kita dengan kesusahan, kita kata Allah banyak bagi kita susah. Al-Quran datang dalam surah Al-Nasyrah, fa inna ma'al usri yusra. Pada setiap kesusahan itu ada kesenangan. Alhamdulillah, mukjizat juga Al-Quran tunjuk kepada kita, iaitu perkataan usri dalam Quran, susah dalam Quran disebut 12 kali, diulang-ulang 12 kali. Perkataan yusri dalam Quran diulang-ulang 36 kali, 3 kali ganda. Kita komplain Allah bagi susah, padahal banyak Allah bagi senang dalam hidup kita. Perkataan asirri, Allah simpan rahsia keaiban peribadi kita. Dengan perkataan jahri, jahri ini Allah bongkar, Allah tutup. Saya tak ingat bilangan berapa, tapi dua kali ganda perkataan asirri. Allah tutup buruk kita lebih banyak daripada Allah buka buruk kita. Kita dah kata Allah buka habislah cerita pasal hidup aku, tapi Allah tutup lebih banyak. Ini mukjizat Al-Quran. Dan tuan-tuan boleh tengok satu perkataan yang kita baca hari ini, yang pagi, petang, siang, malam tuan-tuan baca. Macam saya sebut selalu, kalau mata tajwid an-in-un ban-bin-bun. Mata tajwid nampak an-in-un ban-bin-bun. Tapi kalau orang melihat Al-Quran adalah al-hayah, Al-Quran sifat yang menceritakan satu per tiga tentang cerita. Al-Quran yang banyak kisah-kisah cerita. Al-Quran yang banyak kisah statement-statement tertentu. Al-Quran yang cerita tentang barri, bahri, daratan, lautan, asyams, matahari, al-qamar. Apa lagi? Ghaith, hujan. Hujan ada dua. Satu hujan yang tak baik. Oh, ada hujan tak baik ke? Ada. Bila Quran sebut, amtarna alaihi matara. Amtar tu, matar itu hujan. Kalau matar, dia jadi airport. Matar, hujan. Bila kita sebut matar wa amtarna alaihi matara, hujan yang kurang baik, seperti mana Nabi Nuh AS turunnya hujan mengazab kaum Nabi Nuh AS. Tapi bila Quran nak sebut hujan yang baik, Quran guna ma'am minas sama, air daripada langit, ataupun gunakan istilah al-ghaith, hujan yang baik. Sebab itu Nabi ajar bila turun hujan doa Allahumma sayyiban
nafi'ah. Kena doa. Ada hujan yang bagus, ada hujan yang tidak bagus. Kemudian disebut dalam Quran tentang tumbuh-tumbuhan, wattin wazaitun. Quran sebut tentang apa lagi? Alwanun mutaghayyir, tentang buah-buahan ni boleh jadi pokok akan berbeza, buah jadi beza, rasa beza, bentuk beza. Tanah yang beza menghasilkan pokok yang beza. Quran sebut tanah yang beza menjadikan pokok buah beza, rasa beza, suhu beza, jadi beza. Kita beli baru ni, saya beli harum manis, harum manis. Sini berapa sini? Sekilo berapa? Ha? Oh, lebih kurang 3.5. Saya beli baru ni 3.4, student jual. Sekilo RM34. Satu kotak, beli 3 kilo satu kotak. Konon nak pergi bagi kat jiran, buka-buka lah. Takat 6 biji ya. Boleh lah seorang satu, yang kan nak bagi banyak. Bagi seorang satu okey, bagi seorang, bagi separuh, orang kata apa pula. Harum manis bawa datang ke UK base tadi, tanam. Jadi ada harum manis? Tak ada. Harum asam. Orang Siam, UPM bawa kan, UPM bawa. Dengan tanah-tanah tak jadi. Siam yang teknologi pandai pun, Thailand nak buat, tak jadi. Dia kena kat lekuk perlis juga, angin tu juga jadi. Allah jadikan semua orang ada kelebihan. Kak sahabat saya pergi Netherlands, dia tunjuk tomato, ada 70 jenis tomato. Sampai tak rupa tomato, tapi tomato. Quran sebut. Quran sebut tentang perut-perut dalam binatang. Min damin wa farthin, antara darah dan juga najis, keluarlah laban, susu. Quran sebut tentang binatang, surah Baqarah, surah An-Naml, surah An-Nahl, semut, lebah, al-ankabut, labah-labah. Quran sebut burung Hud, surah Hud. Quran sebut al-fil, tentang gajah. Quran. Macam-macam Quran sebut. Wattin wa zaitun lah, lagi yang tadi yang saya sebut. Macam-macam Quran sebut. Dan kita pun tengok baru kita nampak, wow, syoknak, syoknak, syoknak ni. Orang Kedah kata syok. Syok baca Quran. Syok baca Quran. Seronoknya baca Quran. Kalau kita rasa Quran ini bukan kalam biasa. Siapa mengaji hadis, dia tengok hadis, bahasa hadis dan bahasa Quran tak sama. Bahasa hadis dan bahasa Quran tak sama. Tak sama. Mana senang hafal? Hafal hadis ke hafal Quran? Ha? Macam dua-dua susah kan? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, fahal min muddakir. 4 kali walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Quran dijadikan bagi kamu, kamu tak tengok ke? Benda itu satu yang dimudahkan untuk kamu ingat, dimudahkan kamu sebut. Tak bosan, tak boring. Orang muda boleh hafal, orang tua boleh hafal. Orang laki boleh hafal, wanita yang ada kekangan haid pun boleh. Ramai hafizah Al-Quran. Orang buta boleh hafal. Quran, Quran disebut, kita pun tengok, oh kita baca. Bahasa hadis lain, bahasa Quran lain. Menunjukkan mukjizat, Nabi tak mereka-reka, bukan Nabi yang cakap. Orang tanya Nabi SAW, cerita kepada kami tentang Dzulqarnain. Nabi tak jawab. Cerita kepada kami tentang anak muda yang tidur dalam gua berapa ratus tahun, Nabi tak jawab. 15 hari kemudian Nabi jawab. Kalau Nabi nak boleh jawab, Nabi boleh jawab ikut suka. Bukan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini bukti kata Quran bukan rekaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya Nabi, yasalunaka anir ruh. Cerita dekat kami tentang ruh. Cerita Abu Bakar As-Siddiq kata Nabi berkerut dahi. Tiba-tiba Nabi macam nampak gaya macam nak terima wahyu. Aku dah tahu dah. Abu Bakar dah pernah tengok Nabi cara nak terima wahyu. Nabi terus jawab, yasalunaka anir ruh. Allah bagi tahu dekat Nabi, apabila mereka bertanya kepada engkau tentang roh, qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah roh itu urusan Allah. Kemudian sambung ayat, wama utitu minal ilmi illa qalil, tidaklah diutus diberikan kepada kita ilmu melainkan sedikit. Nabi boleh mereka, tapi Nabi bagi tahu aku pun Allah bagi ilmu sikit. Kan Nabi boleh mereka ya, kalau orang tanya, kalau Quran itu rekaan. Kita baca iqra, iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lebih kurang hampir 10 kali para ulama Quran, qurra kata. Turun wahyu, satu iqra, lepas tu iqra tak sempurna. Surah yang paling sempurna paling awal Mudathir. Turun kat 10 kali turun. Tiba-tiba stop. Stop. Abu Jahal, Abu Lahab datang kata, "Ya Muhammad, tengok engkau kata engkau rasul, takkan banyak ni ya.
Takkan banyak ni saja wahyu. Tuhan sudah melupakan engkau, cari orang lain. Tiba-tiba turunlah ayat Quran setelah lama tak turun. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad, kami tak tinggalkan engkau. Nabi boleh jawab tapi Nabi tak. Tonton sebab tu tonton bila baca Quran baru tonton rasa, Allah, ini bukan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalamullah, perkataan Allah. Nabi mana mungkin kalau Nabi itu seorang yang boleh mereka Quran, Nabi boleh baca ayat yang mengutuk, bukan mengutuk, ayat yang menegur diri sendiri. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Nabi bagi tahu sesungguhnya Allah menegur aku. Datang Abdullah ibni Ummi Maktum mata buta, datang orang kafir Quraisy, musyrik besar, pembesar-pembesar. Nabi ini dia kona sikit. Dia kona sikit, dia pergi mengarah kepada orang-orang yang pembesar-pembesar ini. Macam tersisih sedikit, bukan tinggal, tersisih sedikit orang buta. OKU ni. Quran datang abasa wa tawalla. Allah tak suka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan memalingkan wajah Nabi. Kalau Nabi seorang Nabi yang boleh mereka ayat-ayat Quran, takkan Nabi nak bawa ayat yang menegur Nabi. Perang Uhud, Nabi kata, kenapa pasukan memanah turun? Tak menjaga aku. Nabi kata, sampai hati ada yang sanggup tinggalkan Rasulullah, pasti akan diazab. Turun ayat Quran. Laisa laka minal amri syai'un. Aw yatubu alaihim. Aw yu'adzibun fa'innahum zalimun. Bukan urusan engkau nak cerita ba'azab. Ini urusan aku. Nabi baca ayat yang menegur diri sendiri. Quran kalamullah, bukan rekaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama menyebut apabila kita nak bercakap bercerita dengan Allah, maka kita buka, kita akan salat ataupun berdoa. Nak cerita masalah, Allahu akbar, cerita dalam salat. Cerita masalah kita. Tapi apabila kita nak mendengar Allah bicara dengan kita, tadi kita bicara dengan Allah. Ni Allah bicara dengan kita, buka Quran. Ini dalam Ramadan. Dan tuan-tuan baru nampak rasa seronok ah. Oh, dapat mujizat. Baru kita mengaji, kita tengok. Orang yang kata 30 juzuk, 6,236 ayat. Ada apa? 60 hizib. Ada 114 surah. Ada berapa perkataan? 77,439 patah perkataan. Ada lebih kurang, kata Ibn Abbas, 322,000 huruf. Kalau tuan-tuan baca alif, lam, mim. Alif satu pahala. Tapi ada hadis sebut man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalihah. Siapa buat satu dapat 10. Alif lam mim dapat 30. Bismillahirrahmanirrahim dapat berapa? 190 sebab ada 19 huruf. Kalau lah 322 huruf khatam Quran dapat 3 juta pahala. Ada lebih kurang 1.02 million titik, yang dulu tak ada titik. Al-Quran kekal daripada dulu. Bahasa Fir'aun dah hilang dah. Bahasa Ibrani dah hilang dah. Bahasa Malaysia eja cangkul pun dah tukar dah. Cangkul jadi CH dulu kan. Cerita Piramli sekian. Sa, S-A, dash, kian. Kan, nah, dia sekian. Tamat, T-A-M-M-A-T. Tamat. Nah, lah ni. Dia senang kan. Tukar bos DPP, tukar lah lagu. Tukar lah ejaan. Itu memang. Tapi Quran, alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Macam itulah dia sampai yaumil qiyamah. Tu imam kita baca Quran, ha, kita pun dengar. Tuan-tuan faham tak tu imam baca? Faham tak tu imam baca tadi? Kan? Eh? Fatihah faham. Fatihah faham lah. Memanglah ada yang kita faham, ada yang kita tak faham. Tapi tuan-tuan boleh tunggu sampai habis. Apa tu imam duk baca? Huh? Tak faham pun tapi tuan-tuan tunggu lah. Hebat tuan-tuan ni. Sebab Quran dia tak bosan. Tak bosan. Macam tu je yang saya sebut. Dia bukan sama macam hadis. Macam mana Nabi tengah tidur, Nabi jaga-jaga, Nabi boleh baca. Kalau kata qalqalah, qalqalah. Qalqalah sughra, sughra. Qalqalah kubra, kubra. Surah Insan, belakang dia la la ra ra. Betul? Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Kan? Betul pagi? Inna yauman abusan
qamtarira fawaqahum Allahu sharra dhalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira muttaki'ina fiha 'ala al-ara'ik la yarawna fiha shamsan wa la zamharira. Mana ya Allah ni tak main-main ni, kan dia ada ra, ada la juga. Wa daniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila ra la. Ha, Nabi macam mana Nabi boleh jaga-jaga tidur? Nabi bagi, Nabi baca syair yang begitu sedap. Kalau syair itu, itu rekaan Nabi. Surah Maryam semua ya. Kafa ya insad zikru rahmati rabbika abadahu zakariya idh nada rabbahu nidaan khafiya qala rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya. Ya. Kalau kata qalqalah sughra was-sama'i wat-tariqa wa ma adraka mat-tariqa an-najmu ath-thaqib. Mai tebal sikit, panjang sikit. Was-sama'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud. Subhanallah, ayat Quran. Ayat kiamat, al-haqqah, mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah al-qari'ah, mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah idha waqa'atil waqi'ah laysa li waqa'atiha kadhibah. Kita dengar pun takut. Main lembut sikit lepas waqi'ah, Rahman. Pemurahnya Allah, kasihnya Allah. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqa al-insan 'allamahu al-bayan. Allah Quran. Rugilah siapa yang tak baca. Apatah lagi tak memahami. Tapi paling kurang mulakan dengan Qur'an membaca. Nabi ma'ana biqara'in. Nabi tak reti baca mula-mula. Nabi pun tak faham apa yang turun untuk Nabi. Mula-mula sehingga turun ayat Quran la tuharrik bihi lisanaka lit'ajala bi inna 'alaina jama'ahu wa Qur'ana. Maka waktu itulah baru Nabi baca betul-betul warattilil Qur'ana tartila. Asalnya Nabi pun baca, tapi Nabi pun tak tahu apa sebenarnya nak dibaca. Kita pun asalnya kita tak faham. Budak-budak tahfiz baca macam burung kakak tua, orang kata. Tak apa, kakak tua. Sebab itu Qur'an ni dia lain, dia tak baca macam hadis. Qur'an baca macam kakak tua pun tak apalah, kakak tua pun kakak tua lah. Dapat pahala. Ha. Bukan saya nak suruh sampai bila-bila pun tak faham. Tapi Quran tak faham pun boleh menangis. Quran boleh mengetuk jiwa-jiwa kita. Ini mukjizat kalamullah. Sampai ulama kena penjara membincangkan tentang isu dia kalamullah, dia makhluk ataupun tidak. Ahmad bin Hanbal kena rotan dalam penjara bincang bab makhluk ataupun kalamullah sendiri. Dia bukan makhluk ataupun tidak. Sampai tahap macam tu. Dan kita pun tuan-tuan bulan Ramadan ni baki-baki ni nak masuk nuzul Quran. Nanti ada ustaz akan cerita macam mana turun Quran. Kenapa susunannya macam ni? Kenapa turun Iqra' tapi Iqra' duduk belakang? Kenapa Iqra' duduk belakang? Betul? Kenapa Baqarah duduk depan? Inna alayna jama'ahu wa Qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Quran bagi tahu Nabi Muhammad apabila dibaca ikutlah orang yang mengajar engkau baca, Jibril. Nabi dan Jibril tadarus pada malam Ramadan. Macam mana Nabi tadarus dengan Jibril? Jibril susun bismillah sampai An-Nas, macam itulah susunan yang kita guna pakai. Ikut susunan Jibril. Susunan pun ada cantik tuan-tuan. Susunan surah-surah pun cantik. Surah Isra' duduk tengah-tengah contohlah, contoh. Ada sebahagian kata ayat surah ke-57 sebab dia kali 2, 57 kali 2 114. Tapi kalau kita kata surah Isra' duduk tengah-tengah. Ada sebab nak cerita banyak mukjizat. Contoh. Surah Isra' duduk tengah, ayat Quran dia ada sebut tahu bumi-bumi berkat. Tuan-tuan bila masuk musim apa Isra Mi'raj, kita akan dengar ayat tentang bumi berkah. Al-ardu allati barakna fiha. Bumi yang berkat sekelilingnya, bumi yang berkat padanya, fiha. Wording ini lebih kurang 3-4 kali disebut dalam Quran. Bila nak sebut bumi yang berkat, satu disebut inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakat wa hudalil alamin. Mekah. Itu special case. Tapi bila Quran kata bumi yang al-ardul lati barakna fiha,
bumi yang berkat padanya, Quran gambarkan macam menjauh tanah itu. Seperti mana kisah datang daripada Sabak sampai ke Baitul Maqdis. Sabak pada mana? Yaman. Yaman berkat. Cerita Bukit Tursina, Nabi Musa AS sampai ke Baitul Maqdis. Berkah. Bumi berkah. Mesir bumi berkah. Cerita tentang Syam, Nabi Ibrahim, Nabi Lut lari. Dia sebut tentang Nabi Lut, Nabi Ibrahim lari. Bumi itu berkat jaraknya. Sehingga ulama' buat peta. Oh, sekeliling ni Syam, Bukit Tursina belah-belah sini ni. Dan juga belah Yaman tarik naik ke atas. Bumi berkat. Sebab itu Nabi doa, Allah mabariklana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkatilah bumi Syam dan bumi Yaman. Contohnya. Tapi bila Allah sebut dalam surah Isra, Subhanalladzi asra bi'abdi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Dia lain. Bumi yang berkat sekelilingnya menunjukkan dia pusat keberkatan. Dia tengah-tengah. Duduklah Islam, duduklah Majusi ke, duduklah Nasrani, duduklah Yahudi. Jangan bergaduh. Mekah, Madinah, orang Islam saja masuk. Tapi pusat Baitul Maqdis, pusat harapan seluruh dunia, duduk di situ tak bergaduh. Akan bertemulah namanya Isa AS, Dajjal, Mahdi, semua di situ. Tuan-tuan, ini tempat yang berkat, tak duduk tengah-tengah. Dan kebetulan, bukan kebetulan, suratan Allah tentukan, surah Isra duduk tengah-tengah. Pusat keberkatan. Contohlah contoh. Susunan. Syurga. Syurga. Dulu saya tanya Ras, sini, nikmat syurga yang orang UK Bestari suka apa dia? Tanya ada lagi? Habis? Tak lagi? Hafiz tolong jawab dulu, Hafiz. Syurga, banyak nikmat. Nikmat apa yang Hafiz nampak? Dalam banyak-banyak nikmat. Itu dia nak jawab. Dekat sana dah jawab dah. Nikmat apa banyak-banyak? Bidadari juga nampak. Bidadari juga. Ada masalah dah? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau dalam syurga ada arak, ada susu, tuan-tuan nak minum mana satu? Tuhan bagi peluang, boleh minum arak. Nak minum arak tak? Ada susu, ada arak. Tuan-tuan nak minum susu kerap dah. Apa Farm Fresh lah. Lah ni macam Dutch Lady ke apa. Sekarang ni tiba-tiba dekat syurga ada arak, ada susu. Tuan-tuan nak minum apa? Nak minum susu juga? Nak jawab arak tapi tak tergamak nampak macam nampak teringin ni kan. Boleh. Mana boleh dalam syurga makan. Dalam syurga, syurga. Syurga boleh. Tapi nak gambarkan dalam Quran, subhanallah, dia punya susunan pun cantik. Sebelum dia cerita syurga ni, dia ada tiga aspek besar. Perkataan syurga pertama dalam surah Baqarah ayat 25. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat annahum jannatin tajri min tahtil anhar. Dia ada tiga benda asas. Yang pertama, jannatin tajri min tahtil anhar. Environment yang indah. Pertama, environment yang indah, suasana yang indah. Sebab itu ada sungai, ada cerita tentang teduh, ada cerita tentang lu'lu' wal marjan, kapet-kapet yang indah-indah, ada cerita tentang suhu, cuaca, Quran sebut. Nombor dua, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu. Dia cerita tentang nikmat makan, nikmat yang kita rasa untuk tubuh badan. Ada cerita tentang buah, dalam Quran buah paling banyak disebut buah anggur. Ada disebut tentang makanan daging-daging. Quran. Kan awal-awal dia kata ketika mana mereka dapat buah-buahan, mereka kata ini buah ini sama macam dunia. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu. Durian macam durian. Ni harum manis macam harum manis. Nampak anggur macam dekat dunia ni. Nampak buah mempelam ke sama ni macam dunia. Tiba-tiba bila datang depan mereka, baunya tidak sama, rasanya tidak sama. Ini syurga Allah. Ini syurga. Makan. Nombor tiga, barulah datang wa azwajum mutahharah, iaitu pasangan yang bersih. Pasangan yang bersih ni masuklah dalam keadaan boleh jadi pelayan-pelayan, boleh jadi rakan-rakan. Tu ada cerita kita pergi panggil kawan kita masuk syurga balik. Kita pergi tarik kawan-kawan dalam surah Tur, dalam surah Ra'du sebut nikmat syurga ialah tengok ahli keluarga dalam syurga. Ni nikmat. Tu orang buat kenduri, family day kan, orang tua-tua dia makan. Makan tak makan sangat. Dia tengok muka cucu, nikmat. Orang buat kenduri, mana makan? Makan tak? Selain daripada salam kaul tu. Dia nikmat tengok orang makan, betul tak? Nikmat.
Quran sebut surah Tur, surah Ra' tu, jannatu adni yuhallana fiha, tentang nikmat melihat ahli keluarga dalam syurga. Ha, tu kata orang sekeliling, termasuklah bidadari. Susunan dalam Quran, contohlah waqiah. Dia sebut nak masuk syurga dia duduk. Ha, dia cerita duduk muttaqiina fiha 'alal araik. Muttaqiin ni duduk macam raja-raja duduk. Dia punya action semacam kita kalau kita duduk dalam masjid dia nampak macam dia ni lain macam. Digambarkan macam seolah-olah macam kepala tengok ke atas. Ha, saya duduk sini tuan-tuan nampak macam lok-lok pula kan. Waktu tu kita terbayang, oh tak silau ke matahari ke? Ayat berikutnya muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Tak panas terik, tak sejuk yang bersangatan. Duduk-duduk tak panas terik. Allahu akbar. Tangan tak sampai nak ambil buah, dia sebut ya tufu 'alaihim wildanu mukhalladun. Ada pelayan-pelayan yang datang. Yang muda-muda datang, yang kuat-kuat tolong kita. Makan pula disebut wa fakihatin mimma yatakhayyarun, buah dulu. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun, barulah daging-daging, daging apa? Daging burung. Lepas tu baru disebut wa hurun 'ain. Bidadari. Wa hurunin ahwar. Bahasa Arab yang mana kalau tukar dia hur ni, dia punya akar kata dia sehingga tidak ada jam, tidak ada muannas, tidak ada muzakkar. Maksudnya dia bukan bidadari, dia bukan bidadara, dia dua-dua. Tidak ada gender. Bahasa Arab cantik. Wa hurun ain. Dia bukan bidadari semata-mata, dia juga bidadara. Bidadara. Cuma bahasa Al-Quran dia tak sebut untuk perempuan. Dia jaga muru'ah wanita. Dia tahu orang lelaki ya, macam tu. Kan? Kita buka puasa. Buka puasa makan buah dulu ke? Makan daging burung dulu ke? Pi jumpa bidadari dulu. Makan kurma dulu, makan dulu. Sebab tuan-tuan, susunan pun dah cantik. Susunan. 31 kali fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ulang-ulang yang paling banyak disebut tentang wailu yawma idzil lil mukadzibin dalam surah mursalat, diulang 10 kali. Ada tak lagi ulang wailu yawma idzil lil mukadzibin? Ada sekali, satu lagi. Di mana? Surah wailu lil mutaffifin. Ayat ke berapa? Ayat ke 10. Allah Subhanallah. Ha, ini contoh-contoh. Susunan bila sebut tentang semayang, banyak Quran sebut ar-raqi'i wasjudi. Raqi' wasjud. Raqi' wasjud. Rokok dulu sujud, rokok dulu sujud. Tiba-tiba untuk orang wanita, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i, sujud dulu baru rokok. Oh, ulama bincang. Kenapa rokok dulu? Tadi untuk laki banyak rokok dulu, sujud, sebab tertib, dia ada disiplin, dia solat berjemaah, dia banyak bersama orang-orang yang rokok. Tetapi wanita ada ketika datang masjid, ada ketika ada kelonggaran, mereka boleh duduk di rumah. Anak-anak nak jaga ke contohnya tak boleh main masjid, maka mereka sembahyang di rumah, maka mereka boleh panjangkan sujud-sujud dalam solat-solat mereka. Ha, macam kita kena balik rumah dulu baru boleh panjang sujud, ataupun sembahyang seorang-seorang sunat, sembahyang jemaah ikut imam. Subhanallah. Ayat Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa. Baru seronok sikit. Tak ada tajuk yang ni, jadi tajuk habis. Cukup lah tuan-tuan, cuba dah. 10:30 dah. Anak saya pun dah jaga dah. Tadi tidur. Macam mana dia boleh jaga? Cukup lah kot eh. Nanti besok pun nak pergi kerja. Dan kita... cuti? Oh, ganti? Oh, ganti. Saya kerja sendiri entah besar. Kerja sendiri yang pergi Oh, tak tahu. Besok cuti. Alhamdulillah. Boleh panjang lagi no? Cukup lah. Ada murah? Alhamdulillah. Semoga Allah merahmati kita. Allah bagi Quran ni. Baru ni saya buat Instagram, saya tulis, saya jumpa apa? Seorang hamba Allah. Ceras Jaya, Masjid Ceras Jaya. Tengah saya tengah ceramah, saya nampak seorang pakai serban, duduk atas kerusi, nampak daif. Saya pernah kenal, pernah macam pernah tengok tapi nampak daif, dia jauh sikit. Masjid kan dia ramai. Tapi saya tak cerita tentang dia. Kebetulan malam tu cerita tentang Quran. Saya cerita tentang guru saya yang meninggal di Kelantan tu, yang gaji 900 tak pindah-pindah, duduk kat situ juga sehingga dia meninggal dalam keadaan, ni orang Quran, meninggal dalam keadaan terbaring ketika baca Quran atas peha
anak murid. Allah. Orang Quran dengan Quran. Tak pindah kerja. Gaji tu macam tu. Tak apa. Janji guru tahfiz, dia boleh ulang kaji Quran. Subhanallah. Mujahadah. Habis-habis ceramah, tiba-tiba anak sahabat, anak haji tu datang. Mai dekat, baru saya pasal. Rupanya-rupanya orang besar dalam dunia tahfiz ni. Orang lama. Orang lama. Nama Ustaz Musa bin Ani. Dia ni dulu kat dekat Kelantan, Rantau Panjang, famous. Dia pergi sampai ke Golok, sampai ke Naratiwat, orang panggil. Yang Sri Petaling pun duk panggil dia main. Dia kata dia tak larat, dia dah tua. Markas Sri Petaling kata apa? Tak apa, tak mengajak pun tak apa, duduk je. So berkat dia waktu saya dulu, anak murid dia cerita, dia lima orang sekali semak Quran. Baca Quran, lima orang. Waktu petang tu, waktu pagi tasmik seorang-seorang lah. Waktu petang murajaah, lima orang baca sekali depan dia. Silap, pam, pam. Dia boleh tegur. Dan ada ketika petang, dia mengantuk terlena. Anak murid baca silap. Anak murid saja baca silap. Saja buat-buat silap. Saja-saja, bam, kena tapak. Subhanallah. 100 orang syahadah dengan dia. Syahadah ni yang jenis satu hari baca Quran sampai khatam. Tak boleh silap, paling kurang 3 ya. 3 ke 10 tak ingat. Tak boleh lebih, lebih tak dapat syahadah. Biasanya orang nak ambil syahadah ni, dia kena duduk mak tahfiz tu dekat, dia dah habis 30 juzuk, tapi dia kena mulang kaji tu lebih kurang 5, 6, 7 bulan jugalah nak bagi dapat syahadah tu. Hari tu mesti dia tengah prepare ni, makan dah get ready. Ustaz yang nak semak pun mesti ustaz tu tak tengok Quran. 100 orang dah syahadah dengan dia, 100 orang lebih. Dan dia, orang khatam Quran 30 juzuk dengan dia, lebih 1000 dah. Orang lama tua. Masuk musabakah, peringkat kebangsaan ke, mana-mana jumpa. Wakil Perak ada, wakil Kelantan ada. Semua tu anak murid dia. Dia pergi temuk, pergi semak. Orang hebat, orang Quran. Memang hidup dia Quran, Quran, Quran. Subhanallah. Tiba-tiba saya nampak dia main. Saya pun, ustaz, assalamualaikum ustaz. Kita pun, apa khabar ustaz? Dia tak jawab. Tapi dia menangis macam budak-budak. Dia, oh. Kita pun, awak ustaz menangis macam ni kan? Selalu kita yang menangis, dia duduk pukul. Dia menangis. Saya pun, ustaz, okey ke ustaz? Sihat ke ustaz? Dia menangis. Teresak-esak macam budak-budak. Anak dia kata, ustaz Ashraf, ayah ni baru lepas kena strok. Ni baru boleh datang solat. Dia kenal ustaz. Sebab dulu pernah, dulu zaman dulu saya mengaji Kelantan, pernah jumpa dia. Dia tunggu ustaz, kalau tidak dia balik, dia tak larat, dia sakit. Dan dia tak boleh cakap. Allah, baca Quran dulu lancar, cakap tak boleh dah. Tu Hafiz Quran, guru Quran, cakap tak boleh. Habis. Tanya anak dia, macam mana dulu mula-mula? Dia kata, mula-mula kena strok. Allah telah uji ayah dia. Allah telah bagi ayah dia lupa ingatan. Lupa ingatan. Allah telah bagi dia lupa segala apa benda dalam dunia ini. Allah lupa. Lupakan dia. Melainkan Al-Quran. Subhanallah. Kata, macam mana tahu ayah ingat Quran? Dia jadi imam dekat rumah. Ayah dia banyak benda lupa. Dia baca silap, dengar ayah dia kat belakang. Nak tegak. Subhanallah. Mukjizat Quran. Mukjizat. Jadi tuan-tuan tengok, kita jumpa orang macam ni, kita tengok bandingan kita. Kita macam mana? Saya pernah baca hadis kat sini. Kalau mati semua orang, tu Christchurch, New Zealand, kena tembak 50 orang. Nak bawa turun jenazah, ingat senang. Nak bawa turun jenazah pun kena ada rank, kena ada rank, kena ada turutan. Siapa mengaji fiqh dia akan faham. Siapa yang rasa macam bawa turun lah jenazah, siapa-siapa pun tak apa. Dah, tetap ada kedudukan siapa nak turun dulu. Apa dalilnya? Dalil berlaku perang Uhud. Perang Uhud ramai mati syahid. Nak bawa turun jenazah macam mana? Hisham bin Amir tanya Nabi, ya Rasulullah, semua mati ni semua yang baik-baik, semua salih. Mana kita nak banding yang ni sembahyang sunat banyak kat rumah, yang ni banyak ibadat, mana kita nak banding? Semua baik-baik. Siapa yang nak bawa turun dulu? Sebab sahabat Nabi ni orang paling faham. Sahabat Nabi dia faham agama. Dia tahu orang yang turun dulu orang paling mulia.
Sebab dia pernah dengar Nabi beritahu orang yang mana menjerit. Kan atas, kita pernah baca hadis. Orang yang ada atas bahu dia akan menjerit dalam ketika diangkat. Kita jenazah hari ni tak ada lah. Dulu bawa atas bahu dulu. Kampung dulu atas bahu. Kan sekarang ni naik apa? Naik van jenazah. Kalau Jawi lagi ya, naik van jenazah Mercedes. Hidup tak naik Mercedes, mati naik Mercedes. Kan orang tak? Dulu Jawi. Selangor tak tahu? Sini Selangor. Van jenazah kalau tak ada waris kan? Naik. Tak tahu lah, makin moden, tak tahu satu hari nanti naik Grab lah. Dulu atas angkat atas bahu, sunat bawa laju-laju. Sunat bawa laju-laju. Sebab ada hadis menyebut, dia akan menjerit, isra'u, isra'u, cepat, cepat. Masukkan aku dalam liang lahat. Aku nampak, raudhatun min riyadil jannah. Macam budak kecil nampak playground, macam anak kita nampak mainan. Dia punya excited tu, tak boleh tunggu-tunggu dah. Itulah kita. Kalau kita salih, kata Nabi. Fa in kanat ghaira salihah. Kalau kita tak salihah, kita akan menjerit. Ya wailaha aina yadhhabuna biha. Celakalah orang yang membawa aku sebab dia nampak dalam kubur itu. Dia nampak api neraka. Jadi ini jeritan yang tak didengari oleh makhluk melainkan oleh tak didengari oleh semua makhluk. Yang tak dengar hanyalah manusia. Kalau manusia dengar, la sa'iqal insan, akan jatuh pengsan, takut dengar jeritan itu. Jadi sahabat faham, orang ni turun, orang ni paling mulia. Siapa nak bawa turun dulu? So, dia sampai tahap macam tu. Nabi pun faham kehendak sahabat. Nabi jawab, فَلْيَأُمَّا أَكْثَرُهُمْ قُرْآنَ. Ketika itu, diutamakan orang yang paling banyak hafaz Quran. Orang yang paling banyak bersama Quran. Orang yang paling banyak berdamping dengan Quran. Sebab amalan kita tak tahu macam mana. Waktu itu nak ditimbang siapa yang mulia, tengok pada hafazan Quran. Subhanallah, kalau kita lah tuan-tuan mati semua dalam surau ni, kita akan tengok di mana kedudukan kita. Kita banyak ke siapa banyak? Itulah Allah, dia muliakan orang Quran daripada bila? Daripada bila? Daripada atas muka bumi lagi, belum masuk dalam kubur dah muliakan. Tu gila, kita tak baca Quran kita kena takut. Kita bukan takut sebab kita lupa Quran. Atibian, saya tak ingat sampai tak sampai. Saya pernah sebut, Imam Nawawi sebut, kalau kita tak baca Quran, bukan kita lupa Quran. Al-Quran melupakan kita. Al-Quran melupakan kita. Itu yang kita baca, Allahumma arhamna bil-Quran, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Nah, semua apa? Allahumma minhuma. Okey. Adik kita nusina ke nasina? Nusina. Siapa kata nasina? Dulu kita nasina kan? Allahumma dzakirna minhuma nasina. Dulu nasina. Dululah zaman dulu kita pun menyanyi macam tu, baca doa. Sehinggalah syekh pun beritahu, bukan nasina dia tu. Nusina. Beza. Nasina, ya Allah ingatkan kami dengan Al-Quran. Ketika mana kami melupakan Al-Quran. Dia kata silap. Ya Allah ingatkan kami dengan Al-Quran. Ketika mana kami dilupakan oleh Al-Quran. Yang tu baru betul. Tu yang kita takut. Kita takut lagi. Awak tak baca ni. Nasina, nusina. Siapa teringat nasi tak apa. Nasina kan. Subhanallah. Jadi Ramadan ni lagi berapa hari je. Tak tahulah mana yang kita boleh pulun. Ada orang pulun dengan sembahyang 7 minit. 7 minit, 20, 20. 7, 8 minit. 7 minit. Surau pengusir try sekali buat surau ni mau. 7 minit, 7 minit. Tok Imam boleh baca? Tok Imam boleh baca? Tak boleh baca. فَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُمْ. Tadi dia baca. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُمْ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُمْ. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ. Yang tu kalau baca kelam kabut. Kan yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Orang-orang di hari kiamat Allah akan datang dua kelompok, satu datang dengan wajahnya putih berseri-seri, satu kelompok akan datang dalam keadaan hitam seperti dibakar oleh api neraka. Nak sebut pun man dalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifu. Macam mana dia baca 7 minit saya pun tak percaya. 7 minit tu ada yang baca viral juga Indonesia, satu malam 8 jam. 8 jam sampai pukul 3 pagi. Hafiz boleh buat Hafiz? Tak ada harapan.
8 jam ada. 8 jam penuh masjid, tapi yang datang hafiz hafizah. Mereka nak ulang kaji Quran. Rupa-rupanya satu malam boleh khatam Quran. Patutlah Imam Syafi'i boleh khatam dua kali dalam satu hari. Aku boleh tak? Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah ilaih. Ada orang yang memang boleh. Mungkin bukan kita. Yu'til hikmata man yasha. Man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Ada orang Allah beri kelebihan, ada orang dia ada kekurangan. Jadi pada malam ni insya-Allah semoga Allah merahmati, yang baik datang daripada Allah, yang lemahnya datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya dua-dua daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, kasihanilah kami dengan Al-Quran. Jadilah Al-Quran imam kami, ya Allah. Ya Allah, ingatkanlah kami dengan Al-Quran pagi, petang, siang, malam, ya Allah. Allahumma zayyina bi zinatil Quran wa akrimna bi karamatil Quran wa bi syarafatil Quran wa albisna bi khil'atil Quran wa 'afina min kulli bana'id dunya wa 'adhabil akhirah bi hurmatil Quran. Ya Allah, hiasilah kami dengan cahaya Al-Quran. Pakailah kami dengan pakaian Al-Quran. Perbaikilah akhlak kami dengan akhlak Al-Quran. Perbaikilah tutur lisan kami, ya Allah, dengan lisan Al-Quran. Ya Allah, muliakan kami dengan kemuliaan Al-Quran, ya Allah. Matikan kami dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, jadikan Quran peneman kami dalam kubur, ya Allah. Jadikan Al-Quran cahaya dalam kubur kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan Quran syafaat kami, ya Allah. Jadikan Quran pembela untuk kami, ya Allah. Ya Allah, hitan kami, ya Allah. Kau matikanlah kami dalam keadaan bersama dengan Al-Quran. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.